بسم الله الرحمن الرحيم لحضرت المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبي آبه وإرم الأنبياء المسلمين وعلى ذلك الصحابة كلهم وشهر المسلمين في الدين والفقهاء المحدثين وفسر ثم أبي آبائنا وأمهاتنا وجدائنا وجدات عماتنا وعمات أخوانا خالاتنا من شر المسلمين والمسلمات ثم أبي شيخ محمد بن عبد الرحمن ثم أبي شيخ بن سعيد ثم أبي شيخ بن سعيد إسماعيل بن اليمني ثم أبي شيخ بن سعيد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ma ba'du wa nasbah hadisi kita wa akhir hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul umur muhadatsatu kullu muhadatsatin aw kitabati dalalah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya 'alimir rizq ya karimul karam qul 'arifin وقرارك يا أكرم الأكرمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا إنك أنت العليم الحكيم وتب إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبه آمين. سورة النازعات مكية وآيتها 46. سورة النازعات سورة النازعات Makiyatun termasuk surah Makiyat, turunnya sebelum hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Ayat Tuhan, jumlah ayatnya situ mengharapkan 46 ayat. Baiknya di surah ini, tentang surah atau kata Naziat itu dari kata ini isim fa'il dari Naza'a. Masa Naza'a itu mencabut. Saat itu mencabut, An-Naziat itu yang mencabut. Ini fa'il dia memanasib an-nazi'at yang mencabut. Ini berkaitan dengan nazi'at adalah malaikat-malaikat pencabut nyawa. An-nazi'at malaikat berkaitan dengan malaikat yang mencabut. Yang dimaksud dengan yang mencabut ini adalah malaikat apa? Malaikat pencabut nyawa. Suratul Nazi'ati Makiyyah. Surah An-Nazi'at termasuk surah Makiyyah. Sya'nuha ka sya'ni sa'iris suwaril makiyyah. Ya, jadi keberadaan surah ini sama seperti keberadaan surah-surah makiyyah lainnya. Artinya kandungan atau isi-isi yang terdapat dalam surah makiyyah, karena kan An-Nazi'at termasuk kategori surah makiyyah, maka ciri-ciri surah makiyyah dalam An-Nazi'at itu sama dengan ciri-ciri surah makiyyah lainnya. Allati tu'na yusul aqidati, ya, artinya yang dimaksud adalah mengandung masalah usul-usul akidah. Itu biasanya ciri-ciri dari Makiyyah, ya. Makiyyah ini yang turun sebelum hijrah Rasulullah ke kota Madinah. Jadi isinya adalah usul akidah, dasar-dasar pokok-pokok akidah. Itu yang dikuatkan dulu di Makiyyah itu. Apalagi al-wahdaniyat, wahdaniyah, dia tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari apa? Biasanya yang terkandung dalam surah Makiyyah, apalagi ar-risalati, sang kerasulan, yang risalah dan kerasulan itu yang terkandung dalam surah kiri surah Makiyyah. Al-ba'tsi, hari tentang apa? Hari bangkit, hari kiamat, macam tentang kubur, wal jazai dan apa? Dan pembalasan. Nah itu kalau ciri surah Makiyyah, di antara ciri-ciri kalau dilihat dari sisi kandungan atau isi dari surah tersebut, ciri Makiyyah dan isinya. Nanti kalau dari redaksi biasanya tentang apa? Redaksi ya ayuhan nas. Kalau Madaniyah biasanya ya ayuhal ladzina amanu, itu biasanya. Jadi kalau ininya Makiyyah itu ya ayuhan nas. Nanti biasanya objeknya itu kalau tentang sesuatu yang tentang orang kafir, orang musyrik gitu. Tapi kalau Madaniyah biasanya kaitan dengan orang munafik. Nah,
itu macam-macam seperti itu. Itu ciri-cirinya. Dari kalau dari ciri isinya, kandungannya, biasanya kalau surah Makkiyah usul akidah. Kalau surah Madaniyah biasanya tentang syariat, tentang hukum, tentang had, gitu kan. Misalnya nanti kan masalah sholat, puasa, zakat, haji, semuanya di mana? Di Madinah. Artinya Madaniyah setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, itu isinya baru apa? Baru tentang hukum. Baik itu hukum-hukum sosial kemasyarakatan, hukum-hukum individu segala macam, itu biasanya di Madinah. Kenapa? Karena kalau akidah sudah kuat, mudah untuk menerapkan hukum. Jadi kalau kita itu, kalau anak buah sudah loyal kepada pimpinan, mudah untuk ngapain? Nyuruhnya ini. Ya. Kenapa? Karena kekuatan akidah itulah yang menyebabkan orang mau melakukan sesuatu yang diperintah. Kalau orang kita bisa diperintah sama, kalau kita diperintah sama orang lain, itu rata-rata berkaitan dengan kepercayaan. Urusan bayaran belakangan itu sih. Tapi kalau diperintah itu sama penyakit. Artinya apa? Nggak akan dibiarkan kalau kita disuruh biasanya gitu. Atau memang sesuatu yang punya ikatan emosi atau ikatan batin. Sama halnya, kita itu mau diperintah oleh dokter karena kita percaya sama dokter. Disuruh makan apa? Karena obat kita makan aja, nggak tahu obat atau racun, nggak tahu kan. Makan aja. Kenapa? Kita percaya sama dokternya. Artinya, kepercayaan sugesti dulu. Kalau sugesti sama dokter udah nggak percaya, jangan diharap. Jangan diharap mau nurutin itu. Jadi sugesti dulu. Nah, di Mekah itu juga akidah dulu. Awahdaniyah, keesaan Allah. Bagaimana ketauhidan itu terapkan. Ar-Risalah, tentang kerasulan. Di kepada Rasul juga sama. Diyakinkan dulu, ditarangkan di mana? Di Mekah. Periode Mekah itu tentang risalah, tentang kerasulan itu harus ditekankan. Diyakinkan betul bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jadi wama atakumur rasul fakhudhu wama nahakum anhu fantahu, itu harus betul-betul ditanamkan dulu. Karena kalau tidak, kalau syak, kalau ragu-ragu, berbahaya. Contoh saja, sederhana saja. Jangankan pada konteks Makkiyah, Madaniyah saja. Ketika Rasulullah wafat, apa permasalahan yang paling pertama muncul yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah? Pertama, nabi palsu. Yang kedua, ada ingkar zakat. Yang ketiga, orang-orang murtad. Ini kan apa istilahnya? Ini udah konteks Madinah ya, udah konteks Madinah saja. Itu ada yang macam itu. Ada tipikal manusia itu nggak mungkin terjadi dalam satu apa ya, sifatnya accidental atau tiba-tiba nggak mungkin. Misalnya langsung wafat, langsung ada yang murtad. Itu sesuatu yang sudah basket apa ya? Bukan direncanakan tapi sudah klimaknya gitu. Apa dendam yang sudah tertanam pada diri mereka ketika Rasulullah wafat, langsung apa? Mereka berani untuk mengeluarkan. Kalau kita berani untuk ketika kebebasan seolah-olah gitu kan, mereka berani mengungkapkan. Akhirnya mereka enggak mau bayar zakat karena mereka anggap zakat itu hanya diberikan pada Muhammad gitu kan, pada Rasulullah, tidak kepada yang lainnya. Jadi ketika Abu Bakar jadi khalifah, mereka mengatakan Abu Bakar enggak berhak menerima zakat. Nabi palsu muncul. Nabi palsu itu memang sudah ada sebelum Rasul. Artinya apa? Sudah ada, bukan bibit, bahkan sudah terbangun, sudah terbina. Nggak mungkin tiba-tiba langsung bergejolak gitu, nggak mungkin. Misalnya kalau kata-kata ini, misalnya sederhananya, ketika presidennya meninggal dunia misalnya gitu, atau rajanya meninggal dunia, pemberontakan, itu pemberontakan muncul nggak tiba-tiba meninggal langsung pemberontakan? Nggak, itu pasti sudah apa? Sudah terkoordinasi dengan baik sebelumnya. Ketika raja ini pangkat atau wafat, langsung bergerak. Nah itu sama. Yang murtad itu bukan tiba-tiba Rasulullah wafat langsung murtad, tidak. Berat mereka itu sudah apa? Sudah punya apa ya? Sudah punya dendam atau segala sesuatu yang mereka tidak sukai pada Rasulullah. Nah, risalah ini sangat penting untuk diapakan, untuk ditanamkan, didoktrinkan pada setiap umat Islam bahwa Muhammad Rasulullah. Makanya namanya syahadat enggak bisa diapain. Gak bisa dipisah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu gak bisa dipisah. Ketika Muhammadar Rasulullah, Muhammad sebagai utusan Allah, itu segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sebagai utusan harus diapakan? Harus diterima. Harusnya seperti itu.
seorang rasul, nabi di dunia ini seorang rasul, maka apa yang dia bawa dia pakai. Jadi maka risalah itu harus betul-betul ditanam. Nah sekarang kan permasalahan yang muncul sekarang ini kan bukan risalahnya sebenarnya yang diragukan, tapi apa? Bisa kita katakan teks kerisalahannya. Kalau risalah berkaitan dengan Al-Quran sudah jelas. Al-Quran nggak mungkin muncul tiba-tiba. Al-Quran itu pasti muncul dengan apa? Dengan pelantara. Ya Rasul itu maksudnya risalah kan pelantara, utusan. Ya, maka tiba Rasul Muhammad ke kita. Itu pasti. Oke, karena dia mutawatir. Tapi yang akhirnya menjadi bukan polemik, yang menjadi tanda tanya atau yang bisa masuk di otak atik mana? Al-Hadis atau Sunnah. Padahal itu juga apa? Risalah juga. Padahal itu risalah juga. Tapi mulai diapakan? Mulai di otak atik di situ. Dia risalah juga. Kenapa kemudian itu dipermasalahkan? Karena tadi bahwa mereka menganggap Al-Quran dijamin. Mengatakan itu dijamin. Sedangkan hadis tidak dijamin. Teorinya sebenarnya tidak seperti itu. Kalau hadis berfungsi sebagai penjelas dari Al-Quran, kalau Allah enggak menjamin penjelasnya, ini yang dijelaskan akan kacau kan? Maka bisa saja dikatakan inna nahnu nazzalna Quran, tidak. Maka katakan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra. Fadzakkir inna fa'ati dzikra. Fadzakkir. Jadi Allah enggak mungkin menurunkan Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu kultu penjelas, sedangkan penjelasan itu tidak dapatkan. Jadi jamin enggak mungkin. Pasti penjelasannya juga dapatkan. Dijamin. Bagaimana bisa sesuatu yang dijelaskan kalau penjelasannya enggak dijamin, ini akan berdiri sendiri yang enggak mungkin. Allah menjamin Al-Qur'annya, pasti menjamin Rasul. Penyapi menjamin Rasul. Kalau misalnya kertas ini dilindungi, ditutup supaya dia tidak terkontaminasi, tidak kotor segala macam dengan pembungkus. Misalnya dibungkus di plastik supaya enggak basah kalau hujan, enggak kotor. Pasti yang membungkusnya juga sesuatu yang apa? Yang kuat supaya melindungi. Asal-asalan aja. Yang enggak bisa. Pasti dia juga akan ini. Contoh sederhana. Kalau kita barang apa ya istilahnya? Beli macam-macam lah barang elektronik atau barang istimewa. Itu kan biasanya package itu bubble. Dalamnya itu ada segala macam kan. Dan di dalamnya itu misalnya padahal mungkin kertas tekan di luar itu karton biasa, mungkin karton yang tidak berwarna, tapi di dalamnya itu kenapa dia harus melindungi? Melindungi apa? Melindungi kemasan yang ada di situ. Kemasan dilindungi. Bahkan jangan kemasan yang namanya apa pembungkusnya itu kan di laminating. Gambar, misalnya gambarnya itu ada kayak gini, ada gambar ini. Ini kan di laminating supaya apa? Karena air enggak luntur. Itu di laminating. Kenapa? Karena bungkusnya juga ada kepentingan untuk menjelaskan isi dalam. Maka di laminating. Kalau enggak di laminating, rata-rata semua kan di laminating semua ya. Kalau enggak apa? Luntur. Karena lam ini juga harus dilindungi. Bagaimana dengan Al-Qur'an? Kalau hadisnya tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin. Dan siapa yang akan menjelaskan? Maka hadis juga dilindungi. Allah juga maka kata-kata az-zikra. Inna fa'ati Fazakir inna fa'ati zikr. Mengatakan zikr, fazakir. Apa zakir itu? Inna fa'ati zikr. Apa zakir itu? Ingatkan ya. Siapa yang suruh sana? Rasulullah.
Jadi risalah itu juga ditanamkan ketika periode Mekah. Harus betul, itu bagian dari syahadat. Enggak bisa syahadat dipisah-pisah. La ilaha illallah. Pasti wa asyhadu anna Muhammad rasul, pasti. Maka risalah ini yang disebutkan ini harus terkait dengan periode Makkiyah. Kalau periode nanti di Madani, itu risalah yang Rasulullah, artinya gini, ketika orang bertanya tentang sesuatu dan tidak ada ayatnya, harus diterima. Rasulullah mengharamkan perkawinan sekaligus ya, perempuan istri dengan bibinya. Itu kan Quran enggak ada. Itu dia apa? Diharamkan. Siapa? Rasulullah yang mengharamkan. Jadi misalnya punya istri nih, terus dia punya istri punya bibi. Ya, bibinya itu dari bapak atau dari apa tuh punya kita ya, bibi ya sama ya, bahasa bibi lah. Bahasa atau bahasa ininya. Rasulullah kalau dalam bahasa itu mau kholah atau mau amah gitu. Kalau bahasa Indonesia, kalau dari pihak bapak, bibi juga ya, pihak ibu, bibi juga sama ya. Karena kalau di Indonesia itu kekurangan pokoknya di situ. Itu nggak boleh dong. Kalau dalam Quran ada amah. Iya ada amah, ada kholah. Gitu. Kalau amah itu artinya bibi dari pihak bapak. Ya, tapi kalau dari bapak, kalau kholah juga kan dari ibu. Gitu. Kalau bahasa ini kan, ya kalau apa kalau kita bibi sama bibi juga sama ya. Iya. Jadi kalau jadi digabungkan antara anak. Kalau di sana surat Isa itu artinya kita nggak boleh ngawinin dia. Tapi ini istri kita punya bibi. Secara sekaligus tuh nggak boleh. Tapi kalau satu-satu boleh. Satu, ya ini nggak jadi bibinya nggak apa-apa. Tapi kalau digabungkan, itu kan Rasul. Di Quran nggak ada. Di Quran nggak ada. Artinya mereka harus apa? Harus mau menerima itu walaupun di Quran nggak ada. Kedua, pengharaman kota Madinah. Kalau kota Mekah itu kan diharamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan itu di apa namanya dilegalkan oleh Al-Qur'an. Madinah tidak, Rasul yang mengharamkan. Madinah itu diharamkan oleh Rasul. Orang kafir nggak boleh masuk kota Madinah. Itu Rasul yang mengharamkan. Dicari Quran tidak. Artinya harus apa? Harus patuh dengan risalah kerasulan yang melekat pada diri Rasul itu harus patuh. Walaupun di Qur'annya tidak ada. Karena salah satu fungsi hadis atau sunnah juga sebagai syar'i. Apa? Penetap syariat yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Enggak ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an enggak ada itu yang kayak begitu. Maka dulu itu bukan hanya pada konteks sekarang yang begitu yang hadis mulai di apa? Digoyang gitu. Pada masa langsung apa pun sudah ada yang mulai bertanya-tanya. Misalnya hukum menyambung rambut bagi perempuan itu sudah pada protes. Enggak ada Quran itu. Hukum mentato mengikir apa? Itu sudah ada pada itu. Enggak ada Quran saya temukan larangan untuk itu. Kalau Ustaz Abdul Mas'ud yang ditanya, di mana? Kamu nggak pernah baca? Aku sudah baca dari awal sampai akhir nggak ada yang mengharapkan untuk perempuan menyambung rambut dan tato segala macam nggak ada itu. Kamu tuh nggak ada. Abdul Mas'ud ada. Di mana Quran? Coba kamu baca. Wa ma adakum rasulu wa khuzuhu wa ma nahakum anhu sunnah. Ada, wa ma atakum rasul. Apa yang rasul datang pada kamu? Terima. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan rasul larang kamu tinggalkan. Nah, itu adanya apa? Rasul yang nyuruh kayak gitu. Hadisnya ada. Kamu harus patuh. Ini kan bahasa kita mau Al-Qur'an kok gitu loh. Ada itu. Sekarang besarnya sudah ada. Iya, artinya risalah di sini harus betul ditanam. Nggak bisa. Nah maka di sini kan bukan kelemahan, bukan artinya itulah yang mulai diotak-atik oleh beberapa kalangan. Betul, enak didengarnya. Sudahlah, Al-Quran sudah terjadi. Kasiannya
Al-Quran sudah terjamin isinya, ada macam nggak akan. Kalau hadis belum tentu terjamin, nggak usah apa. Jadi kalau itu sudah mulai diragukan, kita kata sudah meragukan, enak didengar, tapi nggak bisa diamalkan. Mau berpegang pada apa ketika kita sholat? Haji juga sama. Sholat kan bahasa sholat itu kan bahasanya sholat karena itu khusus. Kulu anni manasikakum untuk haji. Jadi kalau itu dia, ya emang begitu mulainya, itu bahaya. Maka risalah kerasulan itu di Madinah, di Mekah itu, periode Mekah itu pak, ditetapkan, ditasbihkan, harus betul-betul menginginkan kerasulan Muhammad. Kalau tentang hanya seorang Muhammadnya saja, Abu Jahal juga kenal, Abu Jahal juga tahu siapa itu Muhammad, itu dia tahu siapa bin siapa itu tahu, ahlaknya tahu. Tapi masalah kerasulannya itu yang diabaikan, yang mereka nggak terima. Kalau masalah Muhammadnya, ya mereka tahu dari kecil ya kenal siapa Muhammad itu kenal. Tapi yang nggak mau apa, yang nggak mau mereka terima kerasulannya. Al-Quran mereka berdebat dengan Al-Quran, nggak bisa ada yang menang satupun untuk berdebat dengan Al-Quran. Untuk menyerbu mana salah? Paktu bisurat misluan musyadukun. Waduh, oh syuhadaku, kamu minta tolong sama siapa silakan. Tapi minta nilai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada itu. Itu baru raib. Raibin, apa? Baru ragu gitu kan. Bukan menolak, bukan ragu. Dimana zina ala bina. Pak tu bisa. Jadi kami telah turunkan kepada hamba kami. Baru raib, raib itu apa? Ragu. Ragu itu ada penerimaan enggak? Ada. Ragu itu bukannya kalau kamu menolak, enggak menolak ya. Maka kata kuntum fi raibin, dalam keraguan, bukan dalam penolakan. Kalau kamu ada keraguan betul apa tidak, ayo coba kamu bikin gitu. Tidak ada satupun yang bisa membatalkan. Itu sudah diyakini, mereka juga tahu. Tapi yang mereka tidak mau apanya? Kerasulan Muhammadnya ini. Itu yang menjadikan mereka enggak mau, itu kerasulan Muhammad. Masalah Al-Qur'annya, mereka berdebat dengan Al-Qur'an, enggak ada satupun yang bisa mengalahkan Al-Qur'an. Tapi kerasulannya diragukan, ya tentu saja Al-Qur'annya tidak berlaku. Karena kerasulan yang membawa, utusan yang membawa Al-Qur'an itu mereka ragukan, ya akhirnya semuanya. Nah inilah yang sampai saat ini bahwa dikatakan orang di antara golongan Syiah itu sesat, ya ini kerasulan Muhammad yang mereka apa? Yang mereka bantah, mereka tidak terima. Ya enggak bisa. Mereka mau pakai Quran seperti apa kalau kerasulan Muhammad ini apa? Diragukan atau dibantah, enggak bisa. Maka teman-teman harus hati-hati, karena yang sekarang itu logikanya luar biasa. Bermain logika seperti ini waduh. Itu untuk berdialog dengan kalangan-kalangan tertentu, ini yang dimainkan. Nanti dimainkan, apalagi kalau Cina, Wahabi itu dimainkan, itu hebat mereka ke jalur itu. Mungkin itu hebat. Jadi diambil munculkan keraguan. Tapi kata-katanya enak. Al-Qur'an pegang Al-Qur'an betul. Maka di sini dikatakan bahwa risalah salah satu menjadi fondasi periode Makkiyah itu risalah tentang kerasulan. Di samping tadi tentang apa? Tentang usul akidah wal wahdaniyah, ada ar-risalah. Risalah itu arti benar, ditanamkan benar pada periode Makkiyah. Periode Madaniyah, penduduk Madinah berani menjamin apa? Rasulullah untuk pindah ke mana? Ke Madinah, karena mereka sudah apa? Sudah yakin dengan kerasulannya. Kamu pindah ke Madinah akan kami jamin. Akhirnya mereka hijrah ke Madinah, dijamin betul. Karena kerasulan sudah apa kan? Sudah yakin. Kalau permasalahan akhlak, etik, semua itu, ya mereka sudah tahu. Bahkan Rasulullah itu juga apa? Bisa dikatakan orang Madinah. Kata Rasulullah, laulal hijrah lakuntul minal ansar. Kalau tidak ada hijrah, aku ini masuk golongan ansar. Kenapa? Karena itu tadi.
Makanya ibunya itu ketika wafat di Abwa itu kan, itu habis ngajak Rasul kemana? Ke kota Madinah, habis memperkenalkan dengan saudara-saudara dajar ibunya di kota Madinah. Nah, kembali ke Mekah, di Abwa ibunya wafat dari kota Madinah. Maka kalau Rasul, laula hijrah kuntu minal ansar, kalau bukan karena hijrah, aku ini maksudnya bulan ansar nih gitu kan. Karena hijrah saja Rasulullah dari Mekah ke Madinah ikut hijrah, maka disebut muhajirin. Padahal kalau bukan hijrah, aku bulan ansar. Kenapa? Karena juga punya nasabah dari mana? Dari Madinah. Jadi dari pihak ibu itu ada di, maka sama ibunya ketika usia 6 tahun itu diajak ke mana? Ke Madinah untuk diperkenalkan kepada saudara-saudara ibu. Nah, ketika kembali ke apa? Ke kota Mekah, di Abwa ibunya wafat ya. Nah, itu jadi risalah sudah diakui. Al-Ba'tsi, bangkit, kebangkitan, wal jaza, dan apa pembalasan. Itu juga apa? Itu juga menjadi ciri bangkit. Wa mihwaru surati yaduru haul kiamati awal. Wa mihwar itu inti dari surah ini. Ya dulu haula kiamati wa ahwal, itu berkisar antara tentang kiamat dan apa, dan ahwal dan hal-hal terjadi tentang kiamat. Ingat, kalau pakai h besar ahwal itu tentang apa? Kedahsyatan. Kalau pakai h kecil ahwal itu jadi dari hal. Ingat, jadi kalau ahwal itu nah, tentang hal-hal yang terkait dengan kiamat, yang misalnya tentang nanti tentang apa, trompet segala macam gitu. Nah, kalau pakai ahwal, pakai h besar, itu apa? Kedahsyatan. Kedahsyatan hari kiamat pakai ahwal. Halul ahwal, itu bahasa Arab tuh gitu ya. Kadang-kadang kalau tulisan yang ada bisa kita apa? Bisa kita bedakan. Kalau bacanya, kalau dia baca ahwal tuh beda itu ya. Ada hal dan kalau hal dan hal itu, tapi kalau h besar dan h kecil kan agak-agak apa? Agak samar, agak makhraj itu agak ahwal dengan ahwal gitu. Ya itu apa artinya? Makanya lihat wasaati wa ahwal. Kalau gitu tadi kan haula kiamati wa ahwal, sekitar kiamat dan hal-hal yang terkait dengan kiamat. Ya artinya nanti hari bangkit, tentang apa? Tentang segala macam itu, tentang kiamat lah. Kalau wasaati wa ahwal dan tentang saah. Saah itu sama kiamat juga sebenarnya. Kalau kita kan saah itu wa ahwal dan kedahsyatan hari kiamat. Itu. Kayak hak lihat. Di kitab itu kalau yang punya kita bahasa Arab pakai wa ahwal ya. Arab ya. Itu apa? Hebatnya bahasa Arab itu begitu. Nah, satunya ya. Nah, cuma kalau kita kan ya apalagi kalau bacanya udah enggak. Siapa itu yang saya bilang, kalau orang apa? Orang sa'i yang pas kepala warna hijau, ngomakfir warham. Nah, dia itu banyak watazawaj atau watajawaz. Wat, ini rambikfir warham, watakarram watajawaz atau watazawaj. Kalau watajawaz itu artinya dibebaskan, diampuni. Kalau tazawwaj dikawini. Ya, kalau tazawwaj itu apa ya? Dikawini. Kalau tazawwaz itu apa ya? Dibebaskan. Kalau cium dulu baru apa? Baru selesai itu artinya dibebaskan. Kalau saya dulu tazawwaj itu dikawini. Dan dengarnya kata wajib Robin Fir ya Allah ampunilah dosa warham rahmatilah takarram muliakanlah watazawat kawini ini akhirnya di telinganya sih ini gitu. Kalau yang enggak terlatih telinganya ya biasa aja gitu kan. Benar kan ketawa itu ditanya wajib kok ketawa cuma beda iya, kalau watazawajnya itu dikawin, kalau watajawaj itu di apa dibebaskan. Watazawaj itu watajawaj itu membebaskan kami, atau bebas dari dosa. Kalau watazawaj kawin. Kata pulang bisa. Ya kan kasih ya ketika apa lampu hijau kan, kalau di sah itu lampu hijau kan kita agak ini. Rabbi fir warham watakarram watazawaj
gitu. Lalu jadi kalau di telinga kita kan ya biasa aja ya, kalau telinganya orang ada agak ini. Kayak waktu doa mau ngopo mau keren-keren kayak bahasa Arab gitu kan, mau dalam pikir gitu mau baca-baca ya lah, tapi memang harus latihan nah, iya. Nggak mau jadi mau sosok Arab-Araban kan Arab kan agak mendem ini ya, asma kita hanya doang ya kan, sama-sama dengan antara nikmah dengan nikmah gitu kan. Kalau dia pakai, kau pakai nikmah itu bencana, artinya sengsara nikmah itu. Kalau pakai nikmah pakai ain kan, nikmat bahagia, nikmat kenikmatan. Kalau pakai nikmat pakai kop itu ini yang digawe kesengsaraan itu, kesusahan. Kita kan bisa, itu di Indonesia kan, nikmat. Pakai nikmat udah di Indonesia kan kalau kita, pakai nikmat udah di Indonesia kan ya. Apalagi wa'an ma'al muttaqin, dan tentang tempat kembali orang bertakwa, ma'al mujrimin, tentang kembali orang dosa. Jadi pada surah ini nanti bicara tentang kemana orang bertakwa akan mengarah, kemana orang yang berdosa. Ibtidai suratul karimatu bil qasami bil malaikatil abrar allati tanzi'u arwahal mu'mina bilutfin walin. Surah yang mulia ini memulai dengan qasam. Bil qasami, dengan kosam. Kalau kismi bagian, kalau kosami sumpah, kalau kosmi giliran. Ini kalau ada bini dua, kosam itu bergilir. Kalau kismun itu bagian, kisma ini dua bagian. Kalau kosam itu sumpah, kalau kosmi itu giliran. Oh, itu aja debet. Apa? Ini sama. Apa hurufnya sama? Bacanya. Kalau ada baca obat dibaca apa saja bisa. Iya, dibaca apa aja bisa, tapi terjemahannya berbeda. Ya iya, kalau kismun itu atau kismun itu bagian, isma ini itu bagian. Kasam sumpah, kalau kasmi itu giliran mungkin. Kasmi di mana? Jadi kasmi itu giliran di rumah si pulaan itu, kalau dia itu tergantung banyak. Nanti ada dalam bahasa Arab itu ya. Nah, bil malaikat al-abrar. Jadi ayat surah ini dimulai dengan sumpah dengan malaikat al-abrar, malaikat yang al-abrar, arti yang taat, yang patuh. Allati tanzi arwahal mu'min, yang mencabut ruh-ruh orang mukmin bilutfin walini, dengan cara yang lemah, yang lemah. Tapi watanziu arwah al mujimin disyiddatin wa ghilzatin. Watanziu, dan juga mencabut arwah al mujimin, roh-roh orang yang pendosa, disyiddatin wa ghilzatin, dengan keras dan kasar. Jadi itu malaikatnya masing-masing. Walladhi tadabbaru su'unal khalaiki bi'amdillahi ta'ala bi'amdillahi jallahu, dan juga yang mengajarkan tentang keadaan-keadaan makhluk dengan perintah Allah jallahu ala. Ayatnya, kelompok pertama, wannaziat jabarqa, demi malaikat yang mencabut secara apa? Keras gorkan itu secara keras kasar. Dan demi malaikat apa yang mencabut dengan apa? Dengan lembah. Wasabihati sabha, dan apa? Ini apa sabihati apa? Ya, yang malaikat yang turun dengan apa? Cepat. Ini malaikat semua ini ceritakan. Wasabihati sabha. Tadi gimana pak? Yang kalau sampai kita berlomba-lomba, yang berlomba-lomba yang cepat sebetulnya. Kalau mudah birati amro, kayak apa? Yang mengurus, yang mengatur segala urusan itu,
itu jadi nanti yang masuk saat ya yang rugi hujan segala macam itu, ini urusan malaikat semua ini. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana kalau Allah bersumpah. Sumpah biasanya isi, kaitan isi sumpah nanti kita boleh jawab kosam itu ada kaitan dengan yang dijadikan sumpah. Ya, malaikat dalam itu ada hubungan dengan kayak kita misalnya buah buha wali dalam macam nanti ada hubungan, juga ada hubungan. Nanti kita baca. Nah itu kelompok pertama bicara tentang itu. Summa tahaddatsat anil musyikina al mudzirina lil ba'tsi wan nusyur. Kemudian setelah itu surah ini akan berbicara tentang orang-orang musyrik, orang-orang ingkar. Ingkar rabbil ba'tsi, pada hari bangkit wan nusyur. Dan apa? Dan nanti apa? Dikumpulkan mereka. Fa sawwarat halatahum fi dzalikal yaumil fazi'i. Maka surah ini menggambarkan tentang keadaan mereka pada hari yang al-fadhi, hari yang keji itu, hari yang kejam, hari yang apa yang digambarkannya? Qulubu yauma idzin wajibah. Hati-hati, hati-hati mereka pada saat itu, hari yaum ini, hari itu wajib apa? Rasa takut. Absaruha khasyah. Pandangan-pandangan mereka itu apa? Tertunduk. Dalam kondisi yang seperti itu, yaquluna inna lamarduduna fil hafir. Mereka akan bertanya, mereka akan berkata, inna apakah kami lamarduduna sungguh akan dikembalikan fil hafir pada kehidupan yang semula. Iza kunna izaman nakhir. Apa kami ini padahal kami ini apa? Izaman. Tulang-tulang nakhirnya yang sudah apa? Hancur. Jadi itu ketika hari kiamat, jadi mereka itu orang-orang yang mukmin akan digambarkan bagaimana mereka apa? Mereka hati mereka itu takut. Kenapa kok takut? Takut ternyata apa yang mereka ingkari, apa yang mereka ragukan ternyata benar adanya. Pasti akan ada pembalasan. Maka Abu Sarwa khosyi. Oh bukan hatinya yang dikatakan khusyuk, tidak. Hati ini merasa takut, khusyuk itu pada pandangan mereka. Maka kalau orang sholat diantre untuk menjaga khusyuk apa? Pandangan kemana? Ke tempat sujud. Anda kalau khusyuk itu lupa segalanya. Itu lupa segalanya, itu rokaat juga lupa. Itu bukan khusyuk itu. Ya, itu. Lupa ingat apa-apa. Segalanya. Ya, enggak. Orang kalau orang yang namanya khusyuk itu menundukkan pandangan ke tempat sujud. Kalau orang khusyuk lupa segalanya, ada orang lewat juga dia nggak tahu, bisa hal. Udah ada orang lewat terus diapain? Dilarang kan? Berarti kan ya nggak apa? Nggak lupa segalanya, nggak. Jadi khusyuk. Jadi absaruha khusyuk. Pandangan mereka itu. Jadi khusyuk itu ketundukan kita. Tunduk bahwa kita sedang berada di hadapan Yang Maha Agung. Kita sedang berada di hadapan Zat Yang Maha Tinggi. Maka kita harus khusyuk, tunduk sih. Kalau lagi sholat itu kayak begitu. Maka pandangan mereka itu apa? Tertunduk. Nah, pada saat itu mereka bertanya, yaquluna inna lamarduduna fil. Pakai lamarduduna, pakai lam itu dalam taukid. Inna ayat istifham. Inna sungguhnya kami itu udah ada kata sungguh. Lamarduduna kalau bahasa ini benar-benar kita ada apa ini? Dikembalikan lagi nih. Tadi apa izakunna izaman ya, padahal kami ini sudah jadi tulang belulang yang hancur. Tapi apa? Lamar dulu nanti. Hafira itu sesuatu kembali ke semula itu hafira namanya. Dikembali ke semula tanah hafira. Jadi pada saat itu orang-orang musyrik akan apa? Akan bertanya seperti maka hati mereka qulubu yaum ini wajib. Takut mereka. Apa yang mereka takutkan? Ternyata yang disabdakan Rasulullah dikatakan Al-Qur'an ternyata apa? Benar ada. Itu yang mereka takutkan. Summa tanawalatis suratu Fir'aunat taqiyat. Kemudian surah ini tanawat itu artinya berpindah menceritakan tentang Fir'aunat taqiyat. Fir'aun yang apa? Yang taubut, yang zalim. Allah jaharu biyata, watamari fil jabaruti watuqyani. Jadi jaharu biyata, yang apa? Mendakwahkan tentang rububiyah,
sok-sokan apa dia? Mengaku atur. Yang mengatur, mengaku yang berkuasa, mengaku yang itu mendakwakan. Wa taman bil jabarut wa tamad. Tamad itu apa? Kalau kita udah bakal udah klimak, udah puncaknya. Bil jabarut apa? Dalam kesombongan, wa tuhyan dan kalau udah tamad itu udah apa? Udah keterlaluan masih gitu. Udah keterlaluan, udah puncaknya bil jabarut dalam kesombongan. Makanya Allah bersifat apa? Jabbar. Allah itu kan al-jabbar al-mutakabbir. Allah wajar. Kata al-jabbar al-mutakabbir yang sombong, iya. Boleh Allah sombong? Sangat boleh. Jabbar itu jabatan itu kalau kita diktator gitu kan. Sebenarnya kalau jabbar itu majbur kan majbur itu kan yang bisa memaksakan. Maka kalau pemerintah pemerintah yang kita sebut al-jabbar, pemerintah yang diktator ini pemerintah yang memaksakan. Maka orang yang dipaksa namanya majbur. Apa? Terpaksa harus itu. Kenapa ada masalah? Allah itu jabbar, bisa memaksakan orang. Orang senang enggak senang ya Allah jabbar. Allah sombong wajar. Tapi ketika manusia punya sifat seperti itu, maka dia udah keterlaluan menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Qarun Firaun apa? Bil jabarut wa tughyan. Jadi al-tamad yang keterlaluan dalam kesombongan dan kezaliman. Wa qasama Allah. Apa qasama itu? Karena di jabar qasama itu dilemahkan oleh Allah. Wahlakahu. Dia baik, dibinasakan bil gharqi, ditenggelamkan. Wa wa qaumihil al-afat. Buat dia, dia siapa? Fir'aun wa qaumi dan kaumnya al-afat. Al-afat itu sebenarnya dari ini jamak tasdir kib. Nah, kib itu adalah suku di mana? Mesir. Afat itu suku-suku yang ada di Mesir. Kenapa? Karena ada di Mesir itu bukan suku kib aja dari siapa? Bani Israel. Yang ikut Nabi Musa alaihis salam. Nah, Nabi ketika ada yang berantem, ya kan Nabi Musa air ketakutan, ada yang berantem, ya kenapa? Suku Kipti dengan apa? Israel. Nah, ya Nabi Musa kan bahasa kita mengisahin. Nah, tapi mereka tahu siapa sebenarnya Musa ini gitu. Nabi Musa ini sebenarnya siapa? Akhirnya kan dia bisain, ya yang orang Kipti ini, orang Mesir ini, kalau bahasa kita orang Jawa nyeleneh gitu ya apa ngeledek gitu kan ngeledek dia baik terpeleng Nabi Musa mati hati dengan nempeleng orang mati itu. Nah, mati masalahnya apa? Jadi bukan masalahnya, bukan permasalahan matinya, masalahnya yang mati orang apa? Orang Kipti ini. Ini anak buahnya apa? Sukunya siapa? Fir'aun. Sedangkan dia tahu bahwa Nabi Musa bukan suku Kipti, dia orang apa? Bani Israel gitu masih kita nyawa. Nah, makanya katanya, wow, Musa ini mentang-mentang ininya apa? Kaumnya Bani Israel ini, dia membelain sampai dia mati. Padahal bukan itu maksudnya. Nah, setelah itulah diburu kan Nabi Musa. Nah, akupat inilah suku-suku atau Kipti ini adalah suku yang apa? Yang asli Mesir. Maka salah satu isi Rasulullah namanya Maria Al-Kibtiyah. Karena dia salah satu hadiah budak dari mana? Dari Mesir. Jadi Maria Al-Kibtiyah yang melahirkan Ibrahim. Yang kemudian Ibrahim wafat juga pada usia 6 bulan kemarin. Ibrahim juga wafat. Itu Maria Al-Kibtiyah. Maria Al-Kibtiyah karena dia hadiah dari raja dari Mesir. Oleh karena itu ketika penaklukan kota Mesir, kalau Ustaz Amr bin As kematuan kota Mesir, kata Rasul berpesan, hati-hati kamu ketika nanti menaklukkan Mesir, karena di sana itu masih ada garis keturunan ibu kamu. Ya, ini maksudnya apa? Di sana itu ada Maria Kibtiyah itu dari sana. Nah, mungkin dia punya apa? Punya sanak saudara, punya keluarga. Jadi kamu hati-hati, jadi kamu menaklukkan Mesir karena di sana bahasanya
ada dari keturunan ibu kamu di sana. Ibu kamu itu maksudnya Maria Kiptiah. Ketika anak Amr bin As menaklukkan kota Mesir, itu Rasulullah sudah berpesan hati-hati di sana. Jadi arah bahasanya itu jangan kamu bukan jangan kasarnya perhatikan ada garis keturunan dari ibu kamu di sana. Karena Kiptiah itu ada dari suku Kipti. Suku Kipti di mana? Di Mesir. Nah, ini suku Kipti yang termasuk diapakan? Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia masuk golongan apa? Fir'aun. Riwayatnya hadisnya ayatnya hal ataka hadis Musa, apakah sudah sampai berita kepada engkau tentang kita Nabi Musa, iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tua, di waktu dia memanggil atau memunajat kepada Tuhannya di wadi lembah muqaddas tua, yang disebut namanya muqaddas tua, izhab ila fir'auna innahu tawwa, pergilah kamu kepada Fir'aun innahu tawwa, sungguhnya dia apa, dia itu orang yang tawut yang zalim. Fakul, katakan hal laka ila anta zakka, apakah kamu laka ila anta zakka, bagi kamu ila anta zakka, mau mensucikan diri. Jadi itu pertanyaan yang pertama itu bukan ini dulu, bukan kalau bisa bukan mendoktrin itu enggak. Nah, jadi ditanya hal laka ila anta zakka itu tanya dulu, kamu mau enggak mensucikan. Nah, apa bagaimana caranya? Baru kan itu lah dia kaila rabbika. Wah dia kaila Arabik petasya. Jadi ketika pertanyaan apa kamu mau nggak? Jadi maksudnya menghitungkan orang itu ada nggak niat? Itu metodenya. Iya, teorinya itu begitu. Gua langsung dijos nggak kenapa? Ingat di sini posisi Nabi Musa alaihissalam sebagai apa di sini? Anak angkat. Yang keduanya Fir'aun tetap seorang raja yang ya. Ada ininya dia Nabi Musa itu melakukan metode bagaimana jadi nggak dia pakai nggak dihinakan nggak direpot nggak dihormati sebagai seorang raja. Allah kaila anda zat kamu mau nggak mensucikan dia ada nggak? Nah kalau mau wah dia kaila Rabbi dapat. Nah kalau mau akan aku tunjukin gitu rasanya gitu akan aku tunjukin jalannya nih gitu kalau mau ini tapi belum begini udah apa dia udah merasa apa? Udah marah, oh ini anak kayak gitu kan? Yang ngurusin kayak gitu aja nih. Padahal ngomongnya halus. Iya halus ngomongnya, halah keilan. Ini mbak udah pertanyaan, mau nggak gitu loh. Mau, jadi nggak, kamu sesat, enggak digitu kan, enggak. Yang ngomong, yang istilahnya yang bilang, izhab ila fir'aun inautau, itu Allah. Tapi bagaimana Nabi Musa kepada Fir'aun itu ada etikanya, metodenya. Itu dakwah yang luar biasa. Jadi artinya gini, kita gitu istilahnya kita kalau memang ada yang kayak Fir'aun gini ya harus ada teorinya. Ada teorinya artinya apa? Laka ilah anta tajab. Ada minat ada niat ya untuk memperbaiki. Nah kalau mau nih saya tunjukin ya. Tapi karena Fir'aun sudah apa tadi sudah apa jabarut sudah togut Fir'aun jadi baru diomong itu dah dia. Udah marah, wah ini anak, iya, ya, anak gue lagi dulu udah apa nanti kalau Fir'aun namanya udah rawat dari kecil kan dulu mau dibunuh diselamatin gini sekarang udah gede mulai nang gitu. Kenapa yang muncul kesombongannya tajabarutnya walaupun Allah sudah mengatakan izhab ila fir'auna innahu qagha. Ingat qaghanya yang diapain yang ditekankan oleh apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya togutnya itu. Bukannya kafaratnya gitu. Jadi ternyata togut itu lebih apa? Lebih dahsyat dijadikan kufur gitu. Kalau kufur Rasulullah orang musyrik segala macam, Rasul metodenya pada orang kafir langsung memberikan nilai, aku berikan nilai langsung gitu, gini-gini. Tapi kalau Fir'aun Nabi Musa tidak. Ada metode sendiri. Allah kaila tazakka wa dia kaila rabbika. Ya kan? Nah, sampai yang itu kan wah dia kak ila rabbika fatasya akan aku tunjuki. Bisa enggak? Enggak bisa juga. Apa kemudian selanjutnya? Baru ayat dalam Qur'an. Baru ditunjukin namanya artinya ngadu kekuatan di sini. Jadi ketika udah iya metodenya. Sopan gitu kan. Terus wah dia ila rabbika fatasya, enggak mau juga wah. Baru ayat dalam Qur'an. Baru apa?
Nabi Musa menunjukkan kehebatannya. Seperti apa, kenapa kamu akan ajak seperti itu? Karena aku seorang Rasul. Maka ayat al-Kubra baru apa mukjizat yang besarnya Nabi Musa untuk menunjukkan bahwa dia seorang Rasul yang akan mengarahkan Fir'aun ke jalan yang benar kalau mau. Tapi tadi itu dari dialog hal lakailan tazaka wahdek itu udah dilewat. Jadi gua tiba-tiba dia mau datang ya main-main mau golok duluan gitu kan. Kalau kita mau golok katanya dia bawa pistol habis. Jadi itu jadi ada apanya? Apa? Ada metodenya gitu, ada metodenya. Ah, mau enggak nih kalau mau? Ini ada yang bagus nih. Jangan main potok gua entar dulu metode. Kenapa? Siapa Firaun ya? Maka tapi Allah sudah memperingatkan, sudah memberikan ponis kepada Firaun, izhab ila Firauna innahu tagha. Jadi enggak langsung izhab ila Firaun, tapi Allah sudah memberikan, jadi sudah memberikan wanti-wanti kepada Nabi Musa alaihi salam, innahu tagha. Nah ini hati-hati nih, karena innahu tagha dia ini orangnya apa? Yang maka ketika masuk itu baru di itu kan, bukan innahu kafara, bukan innahu muslim, bukan, tapi tokohnya itu yang dijadikan penekanan. Maka bagaimana langkah selanjutnya dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam menghadapi orang yang tagut ini, karena Allah yang mensifati Firaun tagut itu. Itu punya kekuasaan, itu dua kekuasaan dari Jabar segala macam ya. Makanya orang yang punya kuasa tidak cukup tua disebut tagut. Terserah lah saya. Nah, misalnya datang gitu. Selanjutnya wadhadda sesuatu antuk ya ni ahli Makkah. Nah ini jadi ini ya metode dalam an-naziat setelah ngomongin Fir'aun tadi kan ya. Fir'aun setelah itu bagi sifatnya. Nah kemudian bicara tentang tugiannya ahli Makkah gitu. Ini kan sebagai tasya, sebagai ini hiburan, sebagai ini bagi Rasul. Itu dulu Nabi Musa menghadapi Fir'aun tuh kayak begini. Nah maka wathadasat surah tuh antugiani ahli Makkah. Surah ini berbicara tentang zalimnya, tentang kugiannya penduduk watamar rubihim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan kesombongan orang-orang musyrik Makkah kepada Rasulullah. Basak karat hum bi annahu ma ada afu min katsiri makhluqatillah. Maka surah ini menceritakan pada mereka, ngingetin pada mereka bi annahu bahwa mereka, siapa mereka ini? Orang-orang musyrik Mekah ini ada afu min katsiri min makhluqatillah. Sepaling lemahnya makhluk dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ingetin, apa redaksinya? Antum asyadu khalqan amis sama bana. Antum, apakah kamu sekalian penduduk Mekah itu asyadu khalqan lebih susah menciptakannya amis sama bana, ataukah langit yang apa yang bana yang kami bangun? Artinya mana lebih susah menciptakan kamu sama membangun langit? Ini kan sekali lagi, ini kan membawa logika manusia, bukan logika Allah ya. Allah gak ada yang lebih sulit, gak ada yang lebih mudah, gak ada. Bagi Allah semuanya sama. Ini diajak ngomong dialog logika manusia. Lu mau sombong, ini kan maksudnya tugian nih kan, kesombongan kan. Artinya begini, tadi tuh Fir'aun itu diceritakan, dia begitu tuh. Tapi dia wajarnya dia berkuasa, dia punya kekayaan segala macam, dia sombong itu wajar. Tapi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu gitu maksudnya. Orang-orang Mekah gitu, musyrik ini emang menciptakan langit atau menciptain lebih susah mana gitu. Jadi dia apa? Ada afdinya lemah, enggak ada apa-apanya. Mau belagu sama apa? Sama Rasulullah itu mau menyimpulkan kesombongan ya, tamarud merasa sombong di hadapan Rasulullah SAW. Emang siapa gitu masa gitu? Rafa samkaha basawaha, ya ngapain mau tinggikan bangunannya dan mau sempurnakan langit itu. Waqta syalailah wa khajduaha, mau liputi, mau tutupi malamnya dan mau keluarkan akan duhanya, akan cahayanya. Awas semua tuh bisa nggak kayak begitu gitu. Nah, maka ini perbandingan Fir'aun tuh kayak begitu, sakti kayak begitu,
tetap dibinasakan oleh Allah SWT. Dia tugian, dia apa? Dia diktator, tetap dibinasakan oleh Allah SWT. Lu kan bisa ngapa? Lu kan bisa apa-apa? Itu kalau ini Amerika juga dibinasakan oleh kita, ada orang Indonesia. Amerika kuat kayak gitu kan dibinasakan oleh Indonesia. Ya, tenang. Ya, bahasanya. Dulu aja Belanda yang 350 tahun bisa sekusir cuma pakai bambu rancingan bisa WC gitu kan. Tenang aja. Israel nanti loh. Tenang aja gitu. Kalau masalahnya kan masalahnya kan masih meragukan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Belum aja. Baca Basmal apa dengan sejak 350 tahun hengkang Belanda dari sini gitu kan. Jepang hengkang banget, tenang aja. Kaya. Nah itu jadi maksudnya ada perbandingan. Ini sama kita juga seperti itu sebenarnya. Kalau kita melihat sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan, itu juga berkiblat, bukan berkiblat, berkaca pada peristiwa. Maka Rasulullah selalu diceritakan. Jika ada suatu musibah seperti apa tekanannya, Allah menceritakan tentang nabi-nabi sebelumnya. Oh lihat Ibrahim. Ini. Iya, sebagai ibu pelajaran gitu. Lihat Nabi Yusuf sampai masuk penjara, Nabi Yakub seperti Nabi Ayub seperti apa. Nah itu kan itu jadi apa? Ya. Aku baru segini loh, bahasa begitu loh, bahasa begitu. Ya belum apa-apa. Sama kita juga seperti itu. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita bisa melihat. Makanya melihatlah pada orang-orang yang di bawah kita. Duduk di sini. Ya. Jangan apa? Jangan berkuat nangak mulu, ndangak mulu, kesandung jatuh nyungsep kita nggak tahu. Ya. Kita ngeliat tau, ya Allah ada orang gitu, kita punya motor, masih ada orang pakai sepeda, kita punya sepeda, masih ada orang jalan kaki gitu. Kita nggak pernah puas-puas. Ya, gue punya mobil, gini doang, tangga gue punya mobilnya gitu. Kalau ngeliat gitu, lo nggak habis-habis kita. Ngeliat, punya mobil, alhamdulillah, no, tangga gak punya mobil. Jadi ngeliatnya apa? Ngeliatnya kalau untuk masalah dunia, ngeliatnya ke bawah. Kalau misalnya akhirat, orang ngeliatnya ke atas gitu. Ya Allah, dia udah kaya rajin banget ibadahnya, gue udah miskin ngapa ibadahnya malas banget. Nah kadang-kadang kan kita lupa dengan sesuatu yang dimana sesuatu itu sebenarnya ujian bagi kita. Ya ujian bentuknya penyakit, ujian bentuknya kenikmatan. Ya kadang-kadang ujian penyakit justru melupakan kita kepada Tuhan. Artinya begini, nah, ini sih ada seorang kiai yang ngomong. Kenapa ketika kita dekat sama kematian justru jauh sama Allah Subhanahu Wa Taala? Saya menanya sama seorang kiai. Kenapa? Kita lagi sehat, bahasa lagi sehat. Itu baca Quran enak berapa juz sekali karena sehari itu bisa 5 juz. Kita sholat. Lah kenapa? Kenapa ketika sakit malah jadi malas katanya? Biasanya kita apa qobliyah ba'diyahnya rajin itu. Ini gara-gara sakit akhirnya qobliyah kadang-kadang enggak. Artinya apa? Ada yang pokoknya aja. Kadang duha bisa 8 rakaat ketika sakitnya 2 rakaat aja. Witir gitu kan, ada tahajud lewat gitu. Padahal ketika sakit itu udah bahasanya apa? Dekat mati nih loh. Kenapa dekat mati justru malah jauh sama Tuhan gitu? Seharusnya dekat matinya justru harusnya lebih bersemangat ibadah. Katanya kayaknya salah nih kan nih. Ini kayaknya ngomong, kayaknya ana salah ini aneh. Ini kan kalau orang sakit kan diperingatkan oleh Allah, kita dalam kondisi yang ibaratnya walaupun bisa Allah alam yang tahu. Ibaratnya kan udah penyakit ini ingat mati gitu. Lah ingat mati bukanlah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran boro-boro sampai 5 juz sejus saja enggak kebaca. Itu ketika sakit. Mau ibadah. Orang semangat harusnya ketika sakit malah justru berkurang. Duha 8 rakaat ya, 2 rakaat cukup lah yang enggak kuat. Tahajud lewat. Witir biasanya sekian kita gitu. Nah, udah satu aja udah cukup. Harusnya apa? Tambah lebih dekat gitu loh. Lebih takut. Ini batuk aja sebelum jepang. Batuk kena ngaji ya. Terus gimana cara itu? Ganti dengan ibadah yang lain kan banyak ibadah yang lain. Iya pak, kan ibadah yang lain banyak gitu kan. Ya ibadah lain banyak. Kalau sekarang ngaji cuma apa? Cuma sehalaman. Kalau di rumah kan dia sampai berhalaman-halaman bacanya. Ngaji ya. Di sini kan cuma sehalaman nih. Di rumah mah udah sampai halaman berapa udah lewat nih beliau belajar kata di rumah. Baca sendiri kan gampang ngebetnya. Berhalaman-halaman ya. Baik-baik. Kita akhir apa kita harus ngaji. Kata waktu surat al-kalimah itu baini waktu saat iladhi istab adahul musyikun wa ankaru wa gazzabu bihudu sih
Surah ini dia surah yang mulia diakhiri mengakhiri bibayani waktu sa dengan penjelasan waktu kiamat. Alladzi istab'adul musyrik. Istab'adul musyrik. Di mana hari kiamat itu orang-orang musyrik istab'ad ide, Pak, menjauh. Dia, Pak, istab'ad itu menjauh dia. Menjauh dan enggak mau ngomong bahasa kita. Enggak kamu ngomongin lah kiamat lah enggak apa juga enggak ada gitu, Bang. Iya. Jangan ngomongin itu anak itu enggak ada gitu. Mati udah mati selesai. Wan karu dan mereka mengingkari. Artinya kalau istama ada itu kalau bisa nggak diomongin. Tapi kalau diomongin pun ingkari. Apalagi wakazabu bihudusi dan mereka mendustakan dengan apa? Dengan kejadiannya. Artinya apa kok beda istama ada ankaru dan kazabu. Jadi kalau istama itu kalau bisa nggak bisa diomongin. Nah diomongin juga nggak diingkarin kalau nggak percaya. Nah kalau kazabu mendustakan. Bihudusi dan kurusnya. Sebenarnya kiamat itu, kejadian-kejadian kiamat itu bisa apa ya? Kiamat-kiamat kecilnya sudah tergambar gitu. Ya misalnya bagaimana ada gunung meletus, ada gamna gempa. Itu udah tergambar. Itu namanya kiamat ya. Nanti lebih dahsyat tapi itu pun mereka anggap apa? Mereka anggapnya apa kalau bahas sekarang itu oh enggak itu apa fenomena alam itu angin alam itu ini alam kenapa angin topan ya gunung meletus ya karena di bawah itu tergantung begini dia akan meletus gitu Pak. Ya kita tunggu aja sebenarnya itu ada lah iya udah gambar ini kita nanti tunggu aja gunung apa gunung agung kan ditungguin tuh udah berhari-hari itu udah miliaran duit yang keluar itu untuk apa para pengungsi itu kan Tasik kan ya. Dulu apa Jogja Gunung Merapi kan yang ditunggu-tunggu. Gempa juga, hai gempa Jogja juga kan gempa. Ya kan? Gempa juga kan. Ya kan yang ditunggu kan Gunung Merapi yang kamu. Apa ininya? Kita selalu menginginkan apa penunggu bumi, lupa sama penunggu bumi ya. Kau pembulang sama penunggu lautnya, jadi akhirnya jadi penunggu gunungnya begitu dipujarnya supaya gunungnya terkendali. Lupa sama ini mungkin penunggu bumi atau dewa bumi sama dewa laut nih kelupaan. Kerja kelupaan gitu. Akhirnya apa? Dia marah gunungnya terkendali ini justru marah. Akhirnya semuanya kejadian ini gempa meletus ya iya juga. Artinya apa? Bagian-bagian yang seperti sudah membuktikan bahwa Allah akan lebih mudah untuk menghancurkan dunia ini. Itu maka wakil tidak mau bingung ini. Mereka mendustakan itu fenomena. Bahasa kita sedang lagi kan? Kejadian alam. Gunung ini di sekian fenomena. Oh banjir itu dalam macet. Kenapa juga banjir nggak masuk logika? Karena kan masya Allah. Ya kan? Hujan nggak hujan ya kan banjir aja. Sama banjir kan dia apa? Robi ya tadi di sebelah Robi apa di apa perabuhan itu kan artinya orang lagi ram dalam nggak apa nggak ada hujan iya musim panas ada banjir nah sekarang alhamdulillah misalnya iya yang wilayah-wilayah tentu yang kebanjiran yang kekurangan air kan sekarang aja Allah turunkan azab udah nggak bisa kita prediksi juga jadi jangan terlalu aman dengan sesuatu yang kita berbuat maksiat nggak apa rasa aman gitu. Nah kalau pesawat jatuh di sini siapa yang mau tahu? ya aman ini kita sudah segala macam berlalu. Siapa yang bisa mengamankan kendaraan? Dan lebih parah lagi bahwa semua itu terjadi biasa dalam keadaan kondisi lalai manusia. Ya kan gempa kemarin kan jam berapa? 2 malam. Tasik jam 1. Malam itu kan. Tahun juga sih, saya lagi sakit. Jadi pagi baru tahu itu. Pagi di Bogor ada teman-teman di Tasik itu dulu. Pagi aja nggak kerasa. Malam. Lagi mulus. Itu siapa aja? STN. Wah, udah. Tapi keluar juga. Wah, alhamdulillah. Jadi ditambahin dengan gempa lagi kan? Enggak. Kan ada guntur kalau anak kena itu ada guntur ada bulu gitu kan ya ada mega gitu nah kalau anaknya ini lain lagi nih kan
anaknya apa presiden kita Bang Bobi itu kan lain lagi. Yang putih sekarang siapa namanya? Yang itu kan nama-nama giginya gitu, nama-namanya. Ngambil ini, ngambilnya dari ini, dari sejarah gitu. Misalnya kayak bahasa-bahasa Sanskerta gitu. Yang masing-masing ini ya. Dibanding apa? Minatnya dan sebagainya. Jadi yang mereka dustakan sebenarnya kejadian-kejadian itu menggambarkan bagaimana. Tapi mereka dustakan itu. Ya kan sekarang, Masya Allah. Coba kita perhatikan. Saya sering kadang-kadang pertanyaan sederhana. Ketika ada satu musibah, mereka semua mengatakan kerugian yang dialami. Orientasi orang materi kerugian yang dialami. Dia tidak ada korban jiwa tapi mengalami kerugian sekian miliar. Pertanyaannya, yang rugiin siapa? Yang rugiin siapa? Mau kita ganti dia ke siapa? Lalu yang untung dari mana? Dia nggak pernah memberikan keuntungan. Selalu kerugian. Misalnya nih banjir, wah petani kerugian. Ketika dia panen pernah nggak menceritakan tentang keuntungan? Jadi kalau orang kasih, oh banjir, rugi, yang banjir ini siapa? Jadi Allah selalu diidentik dengan sesuatu yang negatif. Tapi ketika dia sukses, panen sukses, swasembada misalnya, wah ini berkat apa bimbingan, berkat pelatihan, berkat irigasi, berkat blablabla segala macam, lalu berbalik kepada dirinya. Jadi misalnya nih, oh panennya kenapa? Oh ini berkat pemerintah sudah membuat irigasi sehingga panen, terus subsidi pupuk blablabla segala macam, ya kan gitu kan? Terus bibit yang dibuat, penyuluhan yang intensif, bagus segala macam. Tapi ketika musibah, kerugian yang dialami. Kerugian kenapa? Karena banjir. Pertanyaan lagi, kalau karena banjir, siapa yang menyebabkan banjir? Ini karena alam. Ya kan, selalu bicara seperti itu. Tapi ketika dia enggak ada menyebutkan keberkahan, keuntungan, alhamdulillah, enggak. Tapi kalau ketika yang sebelumnya? Iya kan apa? Ya kalau Allah memuliakan, karena ini tidak ada juga. Ini ada memuliakan juga gitu. Tapi bagian terakhirnya, Ahanan juga tidak menghinakan aku, tapi menyalahkan. Iya. Menyalahkan Allah. Selalu gitu, kebakaran, kerugian. Ya kan? Kebakaran, kerugian. Tidak ada korban juga, tapi kerugian sendiri-sendiri. Siapa yang rugi, siapa yang ngerjain, siapa yang minta kerugian, mengganti sama siapa emang? Nah, maka ada tuh yang cakep tuh yang ketika ada peristiwa banjir yang di TV salah satu TV sudah ditanya tuh kiai itu tanya, kenapa saya nggak rugi loh? Oh di banjir apa? Oh sampai itu tenggelam ya? Itu semua itu tenggelam semua nggak tuh? Oh kerugian berapa kira-kira di loh? Nggak yang rugi loh? Kok nggak rugi? Yang itu apa? Ya lemari ada kita berdua itu kan rugi itu. Wah nggak rugi itu. Semua min Allah Subhanahu Wa Taala coba. Selalu mengarah bantuan ketergantungan kepada
manusia. Ya kan? Ya kan mungkin cuman kalau kita jangan ada pemerintah daerah sudah mendapat jatuh. Pemerintah daerah juga sibuk urusin yang lain kan itu jawaban gitu kan. Lalu mengharapkan bantuan, iya mengharapkan bantuan Allah Subhanahu itu cakep tuh orang jawab lagi jalan. Iya kita mengharapkan. Apa yang bapak harapkan bantuan? Iya. Dari siapa nih bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ini cakep gitu. Lalu apa pesannya ini kerasan ya? Bertobat aja yang banyak. Kan udah kalau kayak gitu mungkin adem semua itu. Kalau itu kan yang disalahin ya pemerintah daerah belum dapat bantuan, pemerintah pusat belum dapat buah galang ting galang atau padahal mereka juga lagi pusing mikir banyak tentang musibah. Artinya di sini jelas bahwa ketika kita menikah sesuatu itu arah pemikiran kita selalu kepada menyalahkan. Tapi dari kenikmatan nggak pernah kita merasakan rusuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini juga digiring oleh media, hati-hati juga kan. Kerugian. Kalau kenapa ini tidak ada korban bencana. Apalagi yang paling parah lagi pertanyaannya, ya kadang-kadang wartawan itu kemantannya keterlaluan juga. Bagaimana perasaan ini? Ya dia nanya perasaan. Kalau kena musibah. Kelala perasaan. Bagaimana perasaan setelah rumah ibu kebakar? Ini jangan ditanya perasaan. Tanya perasaan. Perasaannya remes. Bagaimana kalau ditanya perasaan gitu kan. Bagaimana perasaan ibu setelah rumah ibu kebakar? Kok nanya perasaan rumah kebakar? Nanya perasaan. Kalau dia masih ngomong, masih bisa ngomong, sih bagus. Nah itulah, kadang-kadang kita menyikapi sesuatu itu yang salah seperti itu. Kita selalu menyalahkan. Yang keduanya, ketika itu selalu bergantung kepada manusia, kebawah-bawah. Ya kan, Allah somat. Allah ada tempat bergantung, kita Allah somat. Jadi kalau ditanya, apa yang ibu harapkan? Bantuan. Ya, bantuan dari Allah Subhanahu. Pertolongan Subhanahu. Kan enggak kan? Bantuan dari Allah. Belum ada nih. Dulu waktu kampanyenya ngomongnya begini, selalu kenapa itulah yang terbersih daripada mereka itu seperti itu. Seharusnya kita tidak seperti itu. Ketika Allah kita jadikan sebagai tempat berlindung kita, Allah akan melindungi kita. Jika Allah jadikan tempat bergantung kita, Allah akan bergantung kita. Tapi kalau kita berkembang manusia, maka tumbuhlah dari manusia itu yang kita harapkan. Tapi kalau kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang akan turunkan bantuan kepada kita. Jangan mengharap pada manusia. Mau Pemda, mau segala macam. Kenapa mereka juga banyak urusan ya teman-teman? Yang keduanya, kita tidak patut bergantung pada manusia. Sumakala, lidogatu, wawadah sesuatu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.